Pemirsa, Next Hotel Yogyakarta jadi lokasi pertama diselenggarakannya Latte Art Competition. Kompetisi Latte Art digelar untuk menguji kemampuan barista dalam membuat sajian kopi yang estetik. Cara menuangkan susu panas ke secangkir espresso dan menciptakan pola atau desain di permukaan latte atau Latte Art dikompetisikan di Yogyakarta. Kompetisi ini digelar oleh Next Hotel Yogyakarta bersama Ola Komunitas Latte Artis. Digelar di AH Cafe Next Hotel Yogyakarta, peserta yang datang dari berbagai kota ini menampilkan kemampuan dan keahlian mereka dalam seni menghias di atas latte. Untuk penilaiannya ada sesuai gambar, dari juri akan menyontohkan gambar dan itu ada presisi, ada kontras warna, dan itu semua peserta harus bisa menggambar. Pengen mengajak pegiat kopi untuk berlomba dan juga berbagi ilmu di sini. Karena kita nggak pengen AH Coffee cuma jadi tempat nongkrong nih, tapi kita pengen mengajak komunitas baru untuk kumpul-kumpul dan sharing-sharing di sini. Kompetisi Latte Art ini mendapat sambutan hangat dari para barista yang ingin mendalami ilmu seni menghias di atas secangkir espresso. Kita latihan puring-puring ngelatte itu dari pertama basic, dekoratif sampai ke free pour gitu. Intinya ya untuk barista-barista ya sering latihan aja sih biar nggak kaku. Next Hotel, semoga Next Hotel juga bisa bantu support lagi untuk kompetisi terutama Latte Art di Jogja. Dan mungkin ada jadi inspirasi untuk hotel-hotel yang lain untuk menjadi venue untuk kompetisi Latte Art di Jogja. Para peserta juga berharap ada gelaran serupa untuk menambah kemampuan para barista dalam menyajikan secangkir espresso. Dari Sleman, Anissa Rizkia, Ramadhan Nugroho, iNews melaporkan.